Pimpinan tertinggi daripada parti sesatu, Ketua Peja, rakan-rakan yang hadir, semuanya ada di sini. Pimpinan tertinggi daripada PAS, Ali Yang Berhormat, Ahli Parlimen kita, Jihaz Nizam, Ali Yang Berhormat, Ketua Parti Perikatan Nasional, di peringkat Parlimen, Dewan Negara, dan juga Dewan Undangan Negeri yang hadir, pimpinan-pimpinan parti-parti, maaf, pimpinan-pimpinan badan-badan bukan kerajaan. Saya lihat tadi ramai yang telah hadir dalam majlis kita pada pagi ini. Dan yang amat penting dari saudara-saudari para jemputan yang hadir di majlis yang amat berbahagia. Pertamanya saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun di sini dalam satu majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri anjuran Kesatu Perikatan Nasional Malaysia. Dan saya nak sebutkan khusus mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali, selaku pengerusi Perikatan Nasional Negeri Selangor dan juga Bersatu Negeri Selangor. Dia telah pun sudi untuk memikul tugas yang maha berat menunjukkan majlis yang amat besar yang kita dapat saksikan pada hari ini. Sambutan yang hadir ramai begini membuktikan bahawa sebahagian besar rakyat Malaysia khususnya di sini memberikan sokongan yang padu kepada parti Perikatan Nasional. Terima kasih saya ucapkan. Tidak lambat untuk saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf saya dan batin pada seluruh barisan pimpinan Bersatu dan Perikatan Nasional di seluruh negara di semua peringkat yang telah pun dapat bersama-sama merayakan hari raya pada tahun ini. Selepas saja kita selesai menunaikan ibadah puasa sebulan di bulan Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah pun kita laksanakan sepanjang Ramadan itu dan juga segala usaha dan amal kebajikan yang telah pun kita langsungkan dalam Ramadan ini akan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya insya-Allah. Tentulah selepas kita menunaikan ibadah puasa, kita kembali untuk merayakan sambutan Aidilfitri, kembali kepada keadaan yang asal. Kerana kita percaya dengan amal yang telah pun kita lakukan dan doa yang telah pun kita ungkapkan sepanjang Ramadan, maka Allah memberikan kita sebanyak-banyak ganjaran pengampunan dan kita kembali dalam keadaan yang cukup bersih. Dan inilah tujuan yang kita berhimpun untuk mengukuhkan semangat perpaduan ukhuwah Islamiah, para perpaduan yang lebih besar di kalangan kita, sesama kita yang terdiri daripada semua kaum yang ada di negara kita ini, khasnya yang ada di majlis kita ini. Dengan harapan bahawa dengan adanya persefahaman, semangat kerjasama dan perpaduan
mereka dapat bersama-sama dengan perjuangan pimpinan Perikatan Nasional. Apa dia kelemahan dan perjuangan kita? Ialah untuk membebaskan negara kita daripada cengkaman tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab, yang tak ada tata kelola. Tata kelola pun dah pergi ke tata ke laut. Dengan perbuatan dan tindakan-tindakan zalim yang menyebabkan rakyat kita pada hari ini menanggung sengsara, hidup dalam keadaan susah, malahan sebahagian mereka dalam keadaan papa kadana. Betul ke tidak? Sebab itu kebetulan kita adakan perjumpaan hari raya ini di satu kawasan yang nantinya akan menghadapi pilihan raya kecil Kuala Kubah Baru. Tadi telah pun disebut oleh Dato' Sri Azmin Ali, orang yang bertanggungjawab panglima perang kita di Selangor ini. Pilihan raya yang akan berlangsung insyaAllah tidak berapa lama lagi. Hari penamaan calon ditetapkan 27 hari bulan April yang akan datang. 25 hari bulan April adalah hari di mana kita akan umumkan siapakah calon yang paling layak dan sesuai yang kita akan tetapkan untuk mengisi kekosongan kursi DUN Kuala Kubah Baru ini dengan sokongan majoriti pengundi-pengundi yang ada di kawasan Kuala Kubah Baru ini. Dan pada 11 Mei disebutkan tadi, itulah hari penentu. Sebab itu saya tidak bertujuan untuk berkempen walaupun sudah mula berkempen, untuk menyatakan ini adalah suatu pilihan raya kecil, insyaAllah akan dilakukan. Dan inilah juga satu peluang dan kesempatan bagi seluruh rakyat yang ada di Kuala Kubah Baru dan pendukung-pendukung yang ada di seluruh negara untuk memberikan suatu peringatan kepada pihak kerajaan Madanun. Dia kata kerajaan perpaduan. Oh, apa perpaduan? Tak ada perpaduan. Karena masalah yang berlaku di negara kita ini anggaplah seperti keadaan yang luar biasa, kucar kacir. Banyak janji-janji yang mereka umumkan tidak pun disempurnakan. Tiap-tiap kali mereka buka mulut mereka, mereka buka mulut mereka, tidak menunaikan janji. Ini adalah suatu perkara yang amat besar kesalahannya dari sudut agama kita. Saya tidak nak membuat tuduhan apa-apa, tapi sebagai orang Islam tahulah apa hukumannya kalau kita memungkiri janji, tidak menyempurnakan apa yang telah pun kita janjikan selama ini. Malahan bukan tidak menyempurnakan janji, dibebankan rakyat di negara kita dengan bebanan hidup yang jauh lebih besar, sukar, susah. Karena kos sara hidup pada hari ini meningkat dan melambung. Apa nama ni, cukai dah naik 6-8%. Elektrik sudah naik, air sudah naik, harga barang-barang melambung naik. Semuanya mahal belaka, betul tak? Sepatutnya kalau kerajaan itu cekap, bijaksana dan faham tentang permasalahan rakyat dan negara, maka tindakan segera mesti diambil untuk membantu mengatasi masalah itu ataupun meringankan bebanan. Apakah mereka sudah berat? Jawapannya, mereka tak terbuat sampai ke hari ini kerana mereka bodoh. Mereka tak faham. Perdana Menteri pun tak tahu. Macam bau-bau ini kita digemparkan dengan satu berita berkaitan dengan soal isu yang berkaitan dengan penampunan Datuk Seri Najib Razak. Saya tak nak sentuh di tipatinya. Saya nak sentuhkan dari perspektif sebuah kerajaan yang harus bertanggungjawab. Aneh, luar biasa, bila mana Perdana Menteri ditanya tentang soal addendum
pengampunan Datuk Seri Najib Razak, apa dia kata? Dia kata dia tak tahu. Apa hal Perdana Menteri Malaysia tak tahu? Kalau Perdana Menteri Malaysia tak tahu, apa maknanya? Bermaknanya Perdana Menteri memang pun betul-betul bodoh dan tak tahu. Saya tak kata mereka yang kata begitu. Isu-isu yang besar yang menyentuh tentang soal integriti, yang menyentuh hal yang berkaitan dengan tata kelola, soal good governance dan macam-macam perkara yang berkaitan itu, apa lagi ada dikaitkan dengan soal titah diraja Uli Yang Maha Mulia Sri Paduka yang Tuan Agong yang ke-16. Saya tidak nak mempersoalkan perkara-perkara detail. Saya bincang dan sebutkan dari perspektif tanggungjawab integriti sebuah kerajaan. Menteri banyak yang terlibat perkumpulan. Perdana Menteri kata dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, Zahid Hamidi lah tahu daripada dia. Lebih baik Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri. Kita pun tak setuju. Tak ada seorang pun boleh buat kerja. Yang boleh buat kerja, kita Perikatan Nasional. Jadi pilihan raya yang akan berlaku nanti, ini adalah satu peran disebutkan sebagai sebuah referendum. Dato' Dominic kata, this is a referendum. Bukan referendum. Walaupun dia tidak rasmi, pasal rakyat akan bawa mengundi. Dan kalaulah di sini rakyat tahu masalah kerajaan yang tidak mampu buat kerja, buktikan bahawa mereka tidak menyokong dan memberikan sokongan kepada Parti Perikatan Nasional kita. Boleh atau tidak? Tak cukup kuat. Boleh atau tidak? Mudah-mudah. Terima kasih. Jadi sekalian, tak apalah. Tempoh masa untuk berkempen sebenarnya belum bermula. Tak berapa lama lagi bila dah diumumkan berlaku pilihan raya kecil, kita semua akan bangkit bangun untuk bekerja. Dan saya nak mohon sepenuh kerjasama pertolongan bukan saja daripada ahli-ahli parti tetapi juga pada pengundi-pengundi yang ada di kawasan kita di sini untuk bersama-sama mendorong kita supaya kita akan menentukan suatu keputusan yang terbaik yang akan memberikan isyarat. Tentulah pihak Madanun yang ada di Putrajaya akan gemetar bila mereka melihat Kuala Kubur baru menjadi milik Perikatan Nasional, insyaAllah. Jadi itulah saja yang saya dapat dari sini. Terima kasih pada seluruh perhiasan kepimpinan bersatu daripada yang tertinggi sampai ke bahagian sampai ke cawangan ahli-ahli kita yang sehingga sekarang masih lagi kekal istiqamah. Yang tak beristiqamah itu adalah 4-5 kerat manusia yang tidak bertanggungjawab. Jadi saya menyatakan sokongan, terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras. Terima kasih kepada rakan-rakan pimpinan Perikatan Nasional, Lepas, Gerakan dan FIPP yang bersama-sama dengan kita dalam satu sok perjuangan untuk menentukan supaya kita dapat menyelamatkan negara kita daripada situasi keadaan yang amat sulit dan sukar sekarang ini. Terima kasih kepada Dato' Azman Ali, Dato' Ketua Bersatu dan juga Perikatan Nasional di Selangor dengan tim barisan yang telah bersama-sama membantu untuk menjayakan program kita ini. Terima kasih kepada Tuan Tanah Presiden Jadi Muna dan kena Tansi Bantil Tampak, dia mungkin ada kat belakang pun. Terima kasih kerana memberikan kita ketenaran untuk hadir di sini dan demi memudahkan majlis kita berjalan dengan licin dan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyayangkan program kita ini. Dengan ucapan sekali lagi, selamat Hari Raya Aidul Fitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.